Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kami nak bertolak ke Lumut. Ada job shooting kat sana. Kita akan berjumpa dengan Ashraf. Sekarang kita akan pergi jumpa Arif dulu. Okey, sekarang Arif sudah sampai. Lama tunggu dia dulu. Lama. Sajet sejam juga ah. Waduh, kena ni. Tembak-tembak dalam ni. Ada kosong tak? Ada lagi, belakang ada. Sekali. Betul eh. Bulan ni pukul 1:18 tengah hari. So kita terus gerak ah kot pergi Sya'alam. Pergi Sya'alam. Kita daripada Sya'alam, makan dulu Sya'alam. Oh, kita tinggal makan dulu. Lepas kita shoot, kita terus shoot ke Perak ah. Kurang ya, buka belas. Kiri-kiri ni kiri. Kalau dia buat kereta, kalau tak ada pilot, dia bawa tak ke mana-mana. Masa kat Kuala Kangsar tu, kita orang nak pergi Pepek. Is it tu Kuala Kangsar tu, patutnya kita ambil is it utara, Ipoh. Tapi dia pergi Batam nak balik KL, jenuh nak U-turn kat Ipoh. Aduh lah, dia tu nak shoot outdoor tu. Oh ni kiri ni betul jaya kan, straight lah. Jangan-jangan tu, nanti masuk kiri. Kita jangan kacau dia punya konsentrasi. Boleh kacau, nanti dia berlawanan dengan apa yang kita nak. Okay guys, kita dah sampai The Petak Lumut. The Petak Lumut. The Petak Lumut container by the pool. Oh, siap ada pagar. Bos dah bagi kita check-in. Masuk dekat bilik. Ni kamera ni. Bilik tu yang tengah buka tu. Ada satu bilik je yang untuk ramai. Yang untuk ramai punya orang. Empat orang. Masuk dulu, kita tengok dulu. Eh, lambat tinggal. Okey, ini punya bilik. Bilik nombor 3. Candy sudah masuk. Mana kipas? Oh, sini tak ada kipas. Bawah ada kipas. Tempat air, jadah pun ada. Kenapa? Bilik ni je yang ada dua katil. Bilik lain semua queen katil, queen bed. Sini ada double decker satu dengan queen katil. Okey, jom kita tengok tandas dia. Okay, kalau tandas ni, yang paling penting bukan air. Tapi mati kita. Mati kita. Ini pagi-pagi sejuk. Ui. Ini dia macam dia masih sejuk lah kena aircon. Ini kualiti yang dia guna pakai untuk barang ni. Ini biasa tu, design dia lawa lah. Cantik lah. Dia orang ada Zeus fan. Design orang yang sokok lah, dia biar lah kan. Dia tak besar tapi design cantik lah. Oh, design dia nice. Sabun dia. Yang ni sabun ni memang tak boleh bawa balik lah. Biasa. 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 Lampu cantik. Lampu. Acak ni memang kreatif lah. Siap ada daun lagi. Acak memang kreatif. Okay, ni kita jalan run. Kita mau tampai stiker ni, ni tak boleh masuk tau. Ni tak boleh masuk. Bunyi stiker. Tik-tik lagi. Bunyi bunyi kambing ke. Kita dah tampai stiker baru. Tak boleh. Khas tu ni drone. So kita akan terbangkan. So sekejap lagi kita akan tunjuk. Kita akan test drone tu. Lama lah tak terbangkan ni. Dah berkulat lah. Dia ada sejarah ni. Kipas ni. Kipas dia. Sejarah makan tuan lah. Haa, makan tuan. Semua dah berhasil. Semua dah berhasil. So, shout out to Mus. Bilah eh. Sejarah lah. Aku pun 38 ni. Kena gak. Dia kena gak. Style tu. Kena shoot tu. Kemal bro. Sekarang tengah set up tu. Jadi pilot dia, Arif. Kau pilot. Siapa yang nak tengok macam ni kita orang
setting drone ni boleh tengok video sebelum ni lah. Candy akan jadi co-pilot lah. Kita nak test apa lagi ni? Drone ni? Kita nak test apa? Trick shot. Bilah jaga tajam. Tangan okey lagi, muka. Sayang muka. Okay, sekarang tengah set up payung. Hari nak hujan. Oh, macam tu dia tarik. Oh, cantik. Oh, ini punya setting dia. Tempat flight punya. Ni tempat flight ke? Tempat flight. Oh, ada pengangkut airport ada. So kita tak boleh main dekat area kawasan ni lah. So kita pun dekat ada kawasan ni je. Ada. Nice lah. Kalau ni tak ada masalah, kita boleh shoot kat sini. Sekarang ni untuk mula sekali kalau nak panas kan. No, signal. Okay guys, sekarang kita tengah buat behind the scene untuk shoot gambar WhatsApp punya. Sekarang kita tengah buat gambar untuk WhatsApp. Salah aku cakap WhatsApp ke? Website. Silap. Selup. Selup apa ki? Silap. Tengok tu sasa lah malam-malam buta tu. Cantik. Mata dah ramai tu. Sekarang 1:15 pagi. Bukan tengah malam lah. Dah pagi lah. Besok pagi-pagi lagi nak shoot. Sekarang tak hidup lagi. Okey lah, boleh tahan lagi. So, sebenarnya kat Petak Lumut ni kalau tengok dia masih dalam under renovation sebenarnya. Nak upgrade tempat kawasan ni. So that's why lah kalau kita tengok kolam dia pun air tak penuh. Yang kat bahagian belakang ni ada masih ada nak buat pembinaan. So plan kita nak shoot official untuk tempat ni tak kesampaian lah. So jadi kita akan postpone untuk buat official shoot kat tempat acap ni. Dekat Petak Lumut ni nanti kita akan buat once bila dah siap. Kena antara hasil dia. So kita akan officially launch lah nanti bila website kita dah siap. Yeah.